Kanya bosku. Wih. Wih. Baiklah sobat tambak, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan pemupukan susulan, ya, di mana yang kita akan pupuk di area yang pelataran tambak ini. Kita jemur sekitar 7-10 hari. Bagaimana prosesnya? Saksikan terus di channel Jufri Official. Ini teknik ini. Salah satu teknik pemindahan pupuk secara cepat dan akurat. Ini lihat tumpah-tumpah bosku ini. Seniornya ini bosku. Senior ini. Dan terukur. Oke, mantap. Allah. Ya, lanjut lagi. Hai. Allah. Jadi cara lempar pupuknya juga begitu, tidak asal itu. Hai. Allah. Rata ini. Ya, sahabat tani, sahabat tambak, sahabat bandeng, sahabat tanah lumpur hitam di mana saja Anda berada. Ini kita sekarang lagi proses pemupukan lahan 02, persiapan pemindahan pembesaran bandeng yang sudah beberapa hari. Hai, sangat cepat sahabat tambak, sangat lincah sekali ini. Sepertinya memang sudah tidak diragukan lagi ini. Allah. Wih. Jadi kita fokus di tanah yang basah saja ini bosku, karena memang persiapan pupuk yang tidak begitu banyak. Jadi kita hanya fokuskan saja di lahan basah yang bisa tergenang air nantinya. Jadi dia mana ya? Pokoknya modelnya ini, anu ini tunggal ini. Ay, jarang-jarang weh bosku, emang leles-leles ini tanah he. Wih, ya Allah, Allah, subhanallah. Hai, ya Allah. Mudah-mudahan ini setelah pemupukan ini
pakan yang kita nanti-nantikan bisa muncul, bisa tumbuh, biar ikannya cepat gede. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini bosku, ini real, nyata ini. Tidak ada apa namanya, tidak ada settingan ini, betul-betul, betul-betul nyata. Dan kami bangga dengan kerja seperti ini. Ini real ini. Allah. Ya, jadi kita pakai pupuk ini 2 sak saja untuk lahan seluas 4 hektar ini. Kita anu ini. Kita 2 sak 4 hektar bosku. Iya, irit-irit ini. Mudah-mudahan berkah, insyaallah. Lanjut. Lanjut. Saat ini ikan sinusku. Mau pesta sih, mau tuh mandel.